Seperti biasa, sebelum kita mulai, tekan tombol subscribe untuk selalu update tutorial-tutorial yang kami berikan. Yang pertama perlu kita lakukan adalah buka browser, kemudian di pencarian ketikkan Loom Screen Recorder atau bisa klik pada bagian ini. Kemudian Anda lihat di sini, klik pada bagian ini, Loom Free Screen Recorder. Kemudian Anda akan dibawa ke halaman website Loom. Di sini adalah halaman website Loom. Di website Loom kita bisa merecord screen yang ada di layar dan bisa digunakan sebagai alternatif video pembelajaran yang dapat nanti di-share melalui link dan metode share yang lain. Oke, kita get Loom for free. Untuk pertama kali, Anda yang belum memiliki akun Loom, silahkan sign up with Google. Anda bisa menggunakan akun Google Anda, ya. Kemudian atau bisa Anda masukkan email pada bagian di bawah. Jadi di sini saya asumsinya akan mendaftarkan di sini email menggunakan akun Google. Oke. Karena saya sudah memiliki akun Google, nanti saya akan sudah tinggal sign in saja. Oke, Anda yang belum juga bisa memasukkan email Anda di sini, kemudian bisa klik tombol create free account. Baik, selanjutnya Anda saya pilih sign in karena saya sudah memiliki akun sebelumnya, saya sign in with Google. Kemudian saya pilih salah satu akun Google saya untuk melakukan sign in. Saya pilih yang bagian atas di sini, saya klik. Lalu kita akan dibawa ke halaman dashboard Loom seperti ini. Ini hampir mirip dengan app yang saya berikan pada tutorial sebelumnya. Kemudian kita pada bagian more, menu more, kita pilih desktop application. Setelah diklik akan muncul seperti ini. Kita klik download for PC. Selanjutnya kita lihat pada bagian bawah terjadi proses download, ya. Di sini ada persentasenya di bagian bawah. Kita lihat lebih ini baru 20%. Oke, kita tunggu berapa saat. Setelah selesai, maka akan ada tulisan download complete seperti ini. Dan Anda bisa lihat pada bagian paling bawah di sini ada aplikasi yang sudah terinstall. Kita bisa pilih open, ya, untuk memulai instalasinya. Kita klik di sini, pilih open. Tunggu beberapa saat, nanti proses instalasinya akan berjalan. Oke, ini sudah mulai berjalan. Ini tidak memakan waktu yang lama, ya. Ini sebentar saja. Kita tunggu. Oke. Baik, selanjutnya kita minimize dulu. Ini kita akan lihat apakah aplikasi Loom-nya sudah terinstall di desktop. Oke, kita minimize. Oke, lihat di sini sudah ada aplikasi Loom yang berjalan, ya. Di desktop pun sudah ada icon Loom-nya. Ketika ini berjalan, maka akan otomatis di sebawah ini akan nampak kamera kita karena di sini metodenya adalah screen dan dengan aplikasinya screen camnya aktif, ya. Jadi di sini otomatis akan menampilkan webcam kita. Oke, kita lihat di pengaturan di sini kita bisa atur di sini adalah jenis dari flip kameranya. Jadi dia bisa perspektif kameranya bisa dari kanan ke kiri atau kiri ke kanan. Kita lihat di sini. Ini ketika kita flip hasilnya seperti ini. Kita coba ulang, ya. Kalau kita aktifkan flipnya, kita aktifkan, maka dia akan tampil kameranya seperti ini. Oke, jadi tahu perbedaannya, ya. Oke, ini juga bisa kita perbesar melalui menu yang di bawah untuk besar kecilnya lingkaran webcamnya. Kemudian kita coba pengaturan kamera. Kita bisa menggunakan kamera bawaan laptop atau komputer ataupun dari webcam eksternal. Kemudian di mic kita juga bisa menggunakan mic dari bawaan laptop ataupun mic dari headphone atau headset yang kita miliki. Untuk kualitas video kita bisa pilih 720 pixel di sini atau yang HD atau Full HD kita bisa pilih di sini. Ini rekamannya nanti menggunakan akses internet, ya. Jadi pastikan akses internet Anda adalah aktif. Kita coba untuk start recording. Kita lihat pada sebelah sini
kita bisa tekan tombol start recording. Ada hitung mundur satu. Nah, ini sudah mulai record ya. Jadi apa yang tampil di layar ini akan terrecord. Ini misalnya saya melakukan gerakan seperti ini, kemudian saya membuka file, misalnya membuka file PowerPoint yang akan kita jelaskan kepada siswa ataupun mahasiswa. Ini juga bisa kita tayangkan. Ini adalah sedang memproses rekaman. Dan ini ukuran webcamnya bisa kita kecil dan geser-geser ke mana arah yang kita inginkan, mau di atas atau di bawah. Kemudian di bagian kiri ini saya tarik dulu ke bawah ya, misalnya seperti ini. Kemudian kita bisa sambil merekam menayangkan apa yang kita ingin sampaikan ke orang lain, ke peserta ataupun ke user, ke siswa ataupun ke mahasiswa. Kemudian ini adalah tampilan PowerPoint-nya misalnya. Jadi nggak hanya PowerPoint ya, seluruh aplikasi yang tampil di layar desktop Anda bisa ditampilkan seperti ini. Oke, baik, jika kita ingin pause bisa atau bisa menandai juga. Ini ada anotasi ya, fitur anotasinya untuk menandain misalnya objek yang ketika kita sedang menjelaskan sesuatu kita bisa menandai. Kemudian ini ukuran besar kecilnya ya, ini warnanya juga bisa kita pilih. Oke, baik, selanjutnya kita juga bisa mempause, mendelete, ini mau di pause ya. Jadi rekamannya bisa diberhentikan lalu ditampilkan lagi. Selanjutnya kita jika sudah stop, otomatis kita akan dibawa ke halaman dashboard Loom ya. Karena ini berbasis internet, jadi ini berbasis segala sesuatu nanti membutuhkan koneksi internet. Ini adalah proses renderingnya. Kita tunggu beberapa saat ya. Oke, ini jika sudah selesai maka tampilan seperti ini. Kita bisa play untuk melihat hasil rekaman yang kita lakukan tadi. Oke, ini adalah hasil rekaman yang kita buat tadi ya. Kita buka PowerPoint tadi, kemudian kita menampilkan beberapa slide, lalu kita lakukan slide show juga di sini. Saya perkecil, tadi saya rekam tadi perkecil ya ukuran webcamnya. Selanjutnya saya saat merekam tadi memindah-mindahkan webcamnya ke bawah, kemudian saya merubah slide-nya, kemudian slide show. Di sini saya melakukan slide show pada saat merekam tadi. Jadi segala sesuatu ini sudah terekam semua ya. Oke, seperti ini. Jadi ini aplikasi sangat membantu kita untuk membuat atau merekam video pembelajaran kita yang nanti bisa kita share ke siswa ataupun ke rekan-rekan yang lain. Baik, setelah selesai memutar tadi, kita coba kita kembali di sini. Kemudian pada bagian ini kita bisa mengatur percepatan dari videonya. Jadi bisa 2 kali, 1 kali, 1,2 kali dan seterusnya. Nah, pada bagian ini kita bisa mendownload video yang sudah kita rekam ya. Seperti ini ada proses downloadnya. Jadi video ini kita bisa download, kemudian kita bisa unggah ke YouTube ataupun kita langsung share melalui WA dan lain sebagainya. Kita coba di sini kita download ya. Proses download. Kemudian setelah proses ini kita bisa simpan di save file, kemudian pilih OK. Oke, kita lihat pada bagian kanan atas nih videonya sudah tersimpan. Selain menyimpan video, kita juga bisa langsung share video ini melalui link, kemudian kita embed ke web LMS e-learning dan lain sebagainya ataupun ke Facebook. Baik, demikian tutorial singkatnya, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like and subscribe. Kita jumpa lagi dalam tutorial berikutnya. Terima kasih.